Kesihatan Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU di Hospital Pakar KPJ Ipoh kini beransur baik dan stabil. Pakar Perubatan dan Neurologi Datuk Dr. Zakaria Abdul Kadir berkata, Harusani sudah mula menunjukkan respon positif petang semalam selepas dirawat di unit rawatan rapi ICU pada 9 pagi akibat strok. Keadaannya agak teruk semalam, tapi telah beransur baik. Dan yang hari ini nampaknya Tan Sri dah bertambah responsif lah daripada semalam. Dan boleh juga sekarang ni respon pada soalan-soalan simple, soalan yang kita tanya. Dan juga boleh cakap beberapa perkataan dan ada reaksi emosi. Jadi alhamdulillah, dekat ni kita katakan keadaan stabil dan baik. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas selepas lawatan Pengerusi Jawatankuasa Agama Islam dan Penerangan Negeri Muhammad Akmal Kamarudin di ICU Hospital berkenaan pada Isnin 24 Ogos. Menurutnya, buat masa ini Harusani akan dirawat di ICU dalam tempoh beberapa hari lagi sebelum dapat dipindahkan ke wad biasa.